Pencarian terhadap putra sulung Ridwan Kamil sudah dilakukan secara maksimal selama sepekan. Pihak keluarga Ridwan Kamil telah mengikhlaskan kepergian Emeril Khan atau Eril. Emeril Khan sudah diyakini meninggal dunia sebagai syahid akhirat di Sungai Are, Swiss. Ibunda Eril, Atalia, membuat surat yang sangat menyentuh. Ia berpamitan untuk kembali ke Indonesia. Surat tersebut diunggah oleh Atalia di akun media sosial pribadinya dan memasang foto dirinya, putrinya, dan Ridwan Kamil. Eril dinyatakan hilang terseret arus sungai pada Kamis 26 Mei 2022 waktu setempat. Ridwan Kamil juga terlihat menyusuri Sungai Are sembari memegang sebilah kayu. Ridwan Kamil beserta keluarganya menuju Indonesia. Pihak keluarga pun berterima kasih atas doa dan pelaksanaan sholat gaib yang dilaksanakan untuk Emeril. Keluarga di Swiss melanjutkan ikhtiar pencarian dibantu oleh KBRI untuk memastikan proses pencarian berlanjut sampai dengan Eril ditemukan.